التوكل ما هو؟ Apa yang dimaksud dengan bertawakal? نعم. التوكل هو صدق الاعتماد، يكون صادق لا كاذب في اعتماده على الله لا على غيره. Bertawakal adalah kejujuran dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selainnya. نعم. وأن يكون واثق 100% في أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر. Seorang yang bertawakal dia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala 100% pasti akan memudahkan urusannya. Wa ya'khudh bil asbab al mashru'a lal mamnu'a. Tapi dia juga tidak melupakan bahwa dia harus mengambil sebuah sebab, ya, mengambil sebuah sebab yang harus ditempuh. Rajul min an-nas yurid an yahfadh al-Qur'an. Ada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran misalkan. Naam. يقول انا متوكل على الله. Dia berkata, saya bertawakal kepada Allah. هل انت صادق؟ Kita tanya kepada dia, apakah kamu jujur? يقول نعم والله صادق. Dia menjawab, ya, saya jujur. هل انت واثق ان الله ميسر لك حفظ القران او تشك؟ يقول لا اشك طرفه عين فان الله ميسر لي حفظ القران لا محاله. Kita tanyakan kembali, apakah Anda percaya bahwasannya 100% bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan Anda dalam menghafal Al-Qur'an? Jika dia menjawab, "Iya, saya percaya." Sama sekali percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan saya dalam menghafal Al-Qur'an. Hal ta'khudh bil asbab al mashru'a? Yaqul na'am, ahfaz fi kull yawm, uraji' fi kull yawm, 'indi shaykh uraji' 'ala al-Qur'an. Kita tanyakan kembali, apakah engkau mengambil sebuah sebab dengan menghafal dan juga menyetorkan murajaah misalkan? Dia menjawab, iya, saya menghafal setiap hari sekian, saya juga murajaah, saya juga mencetorkan hafalan saya kepada seorang syekh. Naam, hadha mutawakkil wa ghair hadha mutawakkil. Ya, kita katakan yang contoh yang ini dia adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang selainnya maka dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu an yakfihi Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala ghairi Allah khudhil nasr 'afiyah salama wallahu a'lam. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala urusannya. Adapun yang bertawakal kepada selain Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Nah.